Sasaran non-fisik kegiatan penyuluhan karakter dan bela negara di kantor desa Sriwedari dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati disambut dengan semangat oleh warga setempat yang dinilai akan ciptakan kesatuan negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, gelar kegiatan penyuluhan karakter dan bela negara di Balai Desa Sriwedari, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Dalam kegiatan tersebut, Letnan 1 Infantri Wanto, perwira koordinator kegiatan TMMD 111 Kodim 0718 Pati, memberikan materi tentang wawasan kebangsaan kepada warga desa setempat. Sutikno, Ketua RW 01 Desa Sriwedari, mengucapkan terima kasih dengan adanya penyuluhan karena akan membentuk karakter warga sebagai warga negara Indonesia untuk menciptakan kesatuan Republik Indonesia. Acara penyuluhan terpadu kegiatan non-fisik TMMD reguler ke-111. Ya, saya berterima kasih atas kegiatan ini karena ini memberi penyuluhan kepada masyarakat desa Sriwedari agar supaya masyarakat Sriwedari ini bisa mengerti, maksudnya mengerti itu segala sesuatu negara NKRI adalah negara kesatuan Republik Indonesia harga mati. Sutikno mengatakan mendapat wawasan baru dari penyuluhan karakter dan bela negara dan akan disebarkan kepada warga lainnya di lingkungan sekitar. Tim Liputan, Bandung TV.